Cuma kita hari ini kita dikejutkan dengan lantikan 5 lantikan ADUN. Dan apa yang dalam perbincangan tadi, sebenarnya kita bukan pertikaikan enactment tersebut atau pindaan tersebut sebab kita sokong. Kita yang lulus, yang dibangkitkan tadi ialah waktu kita lulus. Kita lulus ada beberapa kondisi yang kita letakkan syarat. Sekurang-kurangnya kita lantikan ini mesti tidak base pada politik. Dia banyak base pada NGO, golongan minoriti yang tidak diwakili dalam Dewan Negeri. Jadi bila disenaraikan 5-5 tadi, kita tengok semua, hampir semua tokoh-tokoh politik. Dan ini bercanggah dengan kami sokong, waktu sokong tu dengan beberapa kondisi tersebut. Jadi memang kita akui semua segmen ada esko jauh, esko yang mewakili, tapi dia lain kalau ada wakil daripada orang asal. Itu berbeza persepsi dia daripada esko yang menjawab bahagian orang asal lain. Demikian juga kalau kita tengok golongan AOKU, golongan profesional yang boleh mewakili dalam konteks pembangunan. Kami bangkitkan soal kita tambahan ni bukan untuk memperkukuhkan pasukan kerajaan, tapi mestilah segmen untuk melihat kepentingan rakyat. Jadi itu yang kita bangkitkan. Dan kita bukan menolak, sebab kalau kita tengok usul ni hanya perlu sokong 7 orang saja. Boleh bawa kemudian dengan undi simple majority. Kerajaan ada. Sebab tu kami lihat pertama tak ada keperluan untuk tambah. Sebab tambah ini membuatkan sebagaimana disebut oleh Saudara Andan, 1.5 juta itu baru emolument gaji. Belum masuk lagi peruntukan-peruntukan. Yang kedua dibangkitkan juga oleh Saudara Andan ialah apa portfolio. Sebab esko-esko yang ada, dia ada portfolio masing-masing. Tapi ADUN yang ada ni pun tak diletakkan tentang portfolio. Peranan dalam portfolio. Apatah lagi 5 yang dilantik. Jadi kalau sekadar lantik untuk menyokong, saya fikir kerajaan dah kuat, tak ada keperluan. Lebih baik dana itu digunakan untuk pembangunan negeri kepada perkara yang lebih penting. Itu yang kita bahaskan. Dan saya timbulkan kalau soal segmen, saya fikir masyarakat orang asli, orang Syekh India ada seorang saja. Ya, tadi yang tambah di masyarakat Cina mewakili MCA, ramai dalam Dewan Negeri di kalangan masyarakat Cina. Orang Melayu pun ramai. Saya fikir kalau dalam sektor bangsa, keperluannya ialah masyarakat orang asli, orang India yang masih lagi hanya ada seorang saja. Ya, tapi itu keputusan yang telah dibuat dan kami telah jelaskan bahawa kita mohon tangguh supaya clear tentang fungsi ADUN dilantik. Ya, itu pandangan kita lah, walaupun kita tahu undi kalau diundi memang mereka menang sebab perlu simple majority saja. Itu kaya dibangkitkan. Jadi hari ini bila hari terakhir dikemukakan usul tentang ADUN lantikan, kita minta supaya ditangguhkan. Bukan kita tak bersetuju, bukan soal kita, memang kita yang sama-sama meluluskan enactment ini pada tahun 2020 dulu. Dan DAP pula yang menentang, keluar Dewan. Kami pada hari ini, kami ambil keputusan, kami akan bersikap matang. Jadi kami tidak akan keluar Dewan, walaupun pandangan kami tidak diterima. Diluluskan juga, kita minta tangguh. Sehingga dijelaskan beberapa perkara. Kerana kami telah menghantar usul kepada pihak speaker tentang enactment ini. Supaya disemak balik dari sudut pertama, kelayakan mereka mengundi di dalam Dewan. Mereka sama macam kita semua. Kelayakan mengundi, mereka juga ada hak untuk menentukan kerajaan dan jatuhkan kerajaan. Mereka juga ada kehak untuk mengundi bajet, mengundi apa sahaja enactment kerajaan negeri. Yang ini kita minta supaya dia kaji. ADUN lantikan ini, dia peranan dia adalah untuk tujuan lain, special. Jadi kalau tak clear peranan dia, maka kita rasa kita minta tangguhlah. Memang kita rasa lantikan ADUN ini kita setuju dari sepeda dasarnya, tapi dengan kefahaman dan syarat-syarat yang kita telah saya sudah sebut tadi. Mesti mewakili kumpulan kelompok minoriti atau kelompok-kelompok yang ada kepentingan dan sebagainya. Kita minta supaya disemak balik enactment ini supaya hak ahli dewan yang dilantik ini perlu dijelaskan. Dia tak boleh sama macam apa yang ada ADUN yang dipilih oleh rakyat. Yang ini yang kita minta lah. Dulu kita tak sempat nak bincang. Tapi kita minta dia semak. Jadi speaker tolak usul kami ini. Speaker minta supaya kami buat usul persendirian pula selepas ini. Jadi kalau kami buat usul persendirian selepas ini, akan dibahas tak ada makna dah. Sebab ADUN telah dilantik. Jadi perkara itulah yang kami bangkitkan pada hari ini. Jadi jelas bahawa pelantikan yang dibuat hari ini
hanya sekadar untuk nak memenuhi keperluan politik pihak kerajaan. Yang kedua, dia tidak memberikan manfaat besar kepada rakyat kerana semua telah diwakili oleh kawasan dan kita tak tahu peranan mereka di dewan nanti bagaimana atau di luar bagi macam mana. Mereka akan mewakili kelompok mana. Jadi kita anggap ini satu lantikan yang tidak perlu buat masa ini membebankan kerajaan dan juga memberikan kesan kepada politik kerajaan semata-mata. Okey?